apapun ujian yang akan Allah berikan. Namun Allah itu tahu, inyo tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kalau sekiranya hamba tidak mampu untuk memikul. Allah tahu tu. Nak kata lo dawak memikul membantu lo nak kerjanya dia walau tak. Cuma dawak talo makanya Allah berikan. Contohnya mari Ibu Eli. Allah tahu Ibu Eli sanggup. Kau nak tahu Allah malah talo eh. Mati anaknya bagai itu mana boleh ah tak mungkin tu lah. Mungkin Allah mengikuti jenis dekat tu lah. Berarti Allah tahu kualitas Ibu Eli. Mampunya memikul beban. Ini ujian mereka. Allah lebih tahu sebenarnya. Cuma awak bahannya berulang kali membaca. Kembali dagingnya lah cair. Bahkan seluruh daging Nabi Ayub Allah kembalikan ibu apa? Sanang 100%. Malah lebih ganteng. Lebih gagah. Nabi Ayub ibu apa? Allah sangat gagah. Oh ampun kayu lah gagah dia. Setelah macam ini. Alami laut darin lah. Kau nak sabar dan lebuli dan macam. Yo, kau pernah kau sabar dan kudu luar alhamdulillah. Ini udah. Rama, yo, apa kena kau? Mana kau ni kau? Pulang alai, kampung alai. Kita kampung alai. Tiba di kampung capek jalan cerita ibu apa? Memang apa yang selama ini yang sudah Allah ambil. Allah kembalikan seluruhnya bu. Taranaknya yang ribuan ekor ribu apa mati dulu dihidupkan kembali. Taranaknya ibu apa hidup kembali. Tak masuk anaknya dan dua balai orang dalam kita mau cari mak dihidupkan kembali oleh Allah. Alun kiamat hari lemah anak dan dua balai ekor dihidupkan Allah kembali. Malahan kekayaan Nabi Ayub melimpah-limpah ruah berkali-kali lipat ibu apa-apa. Yang lebih aneh lagi yang Allah kembalikan bini nak minta cerai si suah. Minta pulang lo ya. Keluar perusi pada ki. Oh. Jadi bersyukur kepada Allah walaupun petaka musibah yang Allah datangkan rupanya rahmat banyak di baliknya bu. Mangkonya awak nak perlu lo awak ibu di musibah ke dah. Nyadu je rahmat ini. Setiap bencana, setiap petaka pasti rahmat di ujungnya. Iko Allah ko skenario nyo atur ibu apa-apa. Cuma kadang-kadang kita tak memahami, kadang awak kecewa aju apa ni gitu nalah. Mau pek menyalan do awak. Ini masa banyak aku orang kampung ada ni gini tu nalah. Aku leko. Allah ko maknyo sepi dalam kesendiriannya. Akaranonyo sepi, mangko balago lah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal sarato mangato Allah akan terima pun kudrat dan irada ko balago diambil dari bapak batu dua buah dek guru-guru awak ko marakan akan paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya nah kudarai dan iradat kudarai Allah irade Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Yaitunya kisah Nabi Ayub dengan istrinya yang tercinta nan duo lah minta carai nan seorang lagi setia menemani duka dan suka yaitunya Siti Rahmah ibu sehingga cita tadi Siti Rahmah lah berapa hari tak masuk ke Raja Pabrik Roti ditanya di Nabi Ayub akhirnya ibu apa-apa
Dek ditanyo baka panjangan, tentu si tiramanya jawab nai. Dek udah mau ambo la talambe ambo ge kabar. Bahwa sonyo ambo la sakia lamonyo ndak bakarajo di pabrik roti lai. Batu si tirama awak dipecat di lo samang. Oh. Nah batu doh. Kini ibu apa? Nabi Ayub ndak lo kecewanya. Indak lo nyeberang ke istrinya lo. Hindu samang memecat tu kebalo lai. Kibale pak bu. Terus juo wakatu baputah. Penyakit Nabi Ayub ibu apa-apa lah makin menjadi. Sehinggonyo ulik di organ tubuhnya ibu apa lah ribuan banyaknya. Sehinggonyo ibu apa segala macam daging yang ada di organ tubuh Nabi Ayub. Itulah dimakan sadonyo. Tidak ada oleh pak bu. Sehinggonyo di sekolah Siti Rama pernah mengatakan kepada udanyo. Wahai Udayub, iyo Siti Rama, udahkan seorang nabi, iyo, doa nabi itu kan dikabulkan Allah, iyo wahai Siti Rama, mintalah ke Allah, agar Allah sembuhkan penyakit. Nang kata Nabi Ayub, wahai Rahma, malu dah minta senang ke Allah. Labara lamonyo awak sakit Siti Rama. Yo kalau dibilang-bilang tahun ku dah lah 7 tahun lebih dan kurang. Rupanya lah menekat 7 tahun bu. Boleh ulek tu. 7 tahun. Iyo. Bara lamonyo awak senang dulu wei Siti Rama. Bandiang lelo. Nang kato Siti Rama, kalau pakaro sanang wai udah 40 tahun lamonyo. Segala macam dado yang tak kita miliki wai udah kanduang. Jadi sakit 7 tahun, senang 40 tahun lamanya. Kini wai Siti Rama ambo minta sanang kepada Allah. Malu ambo rasonyo wai Siti Rama. Bayang no mak. Lah 7 tahun mengidap penyakit baulik, malu Nabi Ayub minta senang kepada Allah. Kita lawak ada mak ni? Mak gua-gua je mak. Sang ini sakit ni dah heboh. Kau 7 tahun? Ni nak balu dah. Kata si Siti Rama ke? Nak balu minta juga senang. Indak wahai Siti Rama. Nang kini wahai Siti Rama ambo nak minta sanang kepada Allah. Tidak. Kalau engkau tak sabar jo ambo wahai Siti Rama, dak kuat menemani ambo di hutan belantara ini. Tinggal ambo seorang siko. Ambo nak minta sanang ke Allah dak ado cerita. Cima awak dah. Mengi udah kawak dak nak mengi hera. Mang kalau sabar jadi den baiklah. Nggak ada awak dah keningan udara ke jika lo. Cuma kau lihat mu dah minta ke Allah ni. Nah ni minta tak je lah. Yang sakit bila sarang cetelah yo tu. Yolah. Kianya mama. Siti Rama aku yolah ni jalani ni mati boleh yo tu. Ima tumbuh sinan di siang di matangi sinan di bujuk. Bila kecil Allah lah yo tu. Pailah mama. Dia nak ada nak dimakan Siti Rama aku lagi. Kalau nak ada lagi. Itu nak gaji nak dulu-dulu tu tu lah habis dong. Dia nak ada lagi mama aja apa-apa. Terpasuk Siti Rama aku pergi ke pasar. Berjalan kaki dari hutan belantara. Nyo kicuh Nabi Ayub. Nyo jua rambutnya mak. Jadi nak Siti Rama aku rambutnya panjang tagerai. Sampai ke jantung batinya panjangnya rambut jarak-jarak sejangkai ibu apa aduh pakai oh no bala kok lapiannya lah no. Tapi barang barago pemberian suaminya boleh simpan-simpannya di kabian karambui labannya Siti Rama aku ini simpanan
Pada suatu hari nanti ikut nyampang abi barih tadu kereta nak tatumbua galak kenapa tak sesak ikan kampang ibarat pintu darul mangkau kena pakai disiko kaciu di kaluwalai kalau padik istirama harus punya simpanan sekalau di piti abi di gila dan dia ah bayu mak awak jadi bini orang aku di piti lelaki padai menyimpan di gila tiga waktu di lelaki pergi balai bisa tu simpan ke 10,000 kalau nanya dah bau sahur lelaki misuak di keluar ya seram tu istri yang hebat bukan nombor majah mama tak nombor punya bini bu lain sama kenapa gunanya tidak bawa sahur laki bisa bakal jual aku namanya ibu bapak di keluhan kecil aku bakal bakal kalau gunanya aku menolak laki lai. Karena laki awak tidak berdaya lai, dah. Dan selamanya ibu bapak aku kata kepada dia dah. Dan selamanya ibu bapak awak aku berpiti tahu dia dah. Aduh maksudnya ibu bapak awak aku nak punya pancarian ambo merasakan bu ditejang corona dulu ibu bapak-bapak anda ada semakan yang piti masuk ditimpa ibu bapak ambo dasar benar yang menimpa ambo ibu bapak selama setahun ulang tak mengundang ambo cara marah Nabi Salamu buka cerita tu satu tahunan ini yang ibu bapak-bapak tanpa ada ulang main bapak pergi cara marah tapi lebih lah ibu bapak orang rumah lebih pandai makan yu ibu bapak-bapak setahun bayang tu tidak ada orang yang mengundang pergi mengaji tu. Kau ada yang mengundang ang macamnya. Iya. Tapi ibu bapak-bapak, ambo tidak ada kecewa ambo. Ambo anggap itu ujian hidup ambo. Pela mila bu. Tidak ada semua sekali pergi masuk setahunan yang bayang lah tu. Itulah gunanya istri punya, dia pergi pergi. Habis kau disisikannya pulang di balai ke kalam kotak. Walaupun hanya 10,000 walaupun 20,000 ah di saat padi karyang ibu bapak aku lah penggunanya kita lanjutkan Siti Ramah kini maknya jual rambutnya sudah rambut dijual ibu bapak lah dibali makanan bawa pula ke kain buansang ke suami itulah cukui dibalinya itu batanya Nabi Ayub woi Rama iyo dimana Bimiti tapi engkau lah baranti bakarajo sekian lamonyo piti labi kini bah aku bisa membalik kokoa enya donya dah kok mau lawan dua le kok kena lo dah jauh udah tanyo ini mana Bimiti rembo pokoknya doh dah bisa do Rama adin walaupun sakimu dekon adin tak bersahu piti Semarang yo bagi kadin makan tak muat ni nama walaupun tak kaku ajan barang naram yang kadin tak malam muat mungkin barang naram kau dah yo ni mana beti udah lihat akhirnya mengaku tidak mahu awak jual rambut nak duduk kena makan lagi nak duduk peti belanja lagi barilah bila peti nak duduk kena makan awak jual rambut awak lagi di sini Nabi buat apa-apa marabu Nabi Ayub wahai Rama walaupun tujuan anda baik tapi anda tidak minta izin kepada ambo ambo tidak akan pernah melarang kalau hati tidak ada tapi anda tidak minta izin kepada saya. Cuma awak dah. Kau tak kuih dah ke berang. Yuk mana berang dah. Was. Rama. Nyampang kau Allah menyenang penyakit dan bisuak. Agau kena lacuk 100 kali. Bayanglah Nabi Ayub kau mah. Katulah tegas ke bini. Yuk. Kalau kewalai selama kalau nangis yo. Wah, waktu jalan yo. Akhirnya balai bebo apa-apa.
nanule di organ tubuh Nabi Ayub kula makin bekacamua yo. Sagalo daging lah dimakani pak bu nado tinggalai sehinggonyo ibu bapak tangkurak tulangnya nyo. Karena terikan matahari ibu bapak di pagi hari ditembaknya tubuh Nabi Ayub ke ibu bapak tembus cahayonya ke sebaliknya. Kenapa boleh? Tidak ada daging di batang tubuh boleh lah. Tinggal dua daging lemak. Ada daging yang tinggal dua di organ tubuh Nabi Ayub. Yang satu lidah, yang satu hati. Dina adun yang kerimakan ulik oleh ibu bapak. Diseranglah lidah Nabi Ayub ku diulik nam banyak. Di siko baru Nabi Ayub bermohon kepada Allah. Anang kata Nabi Ayub, ya Allah ya Rahman, bukannya ambo tak sabar dengan ujian yang seberat ini ya Allah. Segala daging di batang tubuh ambo lah habis dimakan oleh ambo ikhlas. Sadati ambo tak ada rasa kecewa, samiang tak ada rasa penyesalan. Tapi kalau kini ya Allah, nan ulik banyak kula mulai menyerbu lidah ambo. Nalidah ambo ko ya Allah, jangan diusai. Jangan diusai lidah ko, karena lidah ko tempat menyebut asmamu ya Allah. Kalau lah rusak lidah ambo, bahannya mambo ke menyebut nama engkau lah ya Allah. Mamana ambo ya Allah, lidah ambo jangan disakiti ya Allah, karena lidah ini untuk menyebut asmamu. Itu Nabi Ayub ko. Pati wa contoh tu. Akhirnya dia kerana lah permintaan Nabi Ayub menyebab boleh. Namanya makan dia lah. Diserbunya hati lah. Kerana dah giang hati di dah ada dua boleh. Menyerbu lu ribuan boleh mak. Menyerbu hati Nabi Ayub. Lampiang-lampiang kadapik lah ibu apa Nabi Ayub berdoa kembali. Ya Allah ya Rahman. Hati ambo tempat mengingatmu ya Allah. Kalau engkau sakiti hati ini ya Allah, bagaimana cara mengingatmu lagi ya Allah? Mambana ambo sabale juga palo ya Allah, hatiku jangan disakiti. Nalain habis, silakan habis. Tapi kalau hati tempat mengingatmu ya Allah. Hati tapi mengingat Allah jangan sampai diusai. Lidah tapi menyambut nama Allah jangan disakiti. Nalain pupuah lah. Lah dua mamak je papak mencibu penyakit ni mana tu. Alin aduh lain. Dimalo kira-kira. Malian-malian kadang palian-palian penyakit gulu hanya. Kadang ke kita sentah. Kelulu penyakit kolera nama ya mak. Kini diperindah bahasa tu diabetes. Kicanggu dulu. Oh, putu-putui gua. Eh, sehingga itu je, mak. Kalau Nabi Ayub bayangan, dadu lagi yang lain. Cuma tinggal dua. Lidah dengan hati. Akhirnya, mama balai dekano permohon Nabi Ayub. Lidahnya jangan disakiti. Hatinya jangan disakiti. Nanulikum. Nyumajibak lo dari hati. Kibalai. Dadu lagi. Akhirnya ibu apa ulik ku nak baca kalai. Dia nak kerana aduh nak giang kali makan lah. Ulik baca kak semuanya. Bakat tu ni ulik namanya aku di batang tu Nabi Ayub. Bayang lah makan. Makan mah makan eh. Oh ni makan ni dah aduh lagi. Dah nak wang dia makan lah. Ketika kawan dia kok. Habis lagi yang wang lagi. Dia. Aku rasa cakap. Akhirnya mama aja papa de saking bacaka bakurasai ribuan banyaknya ulik mak de makan memakan 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 mana magak makan lama tinggal duit kure bayang mama to nyulek ko mangkonyo namu keluar di batang tu Nabi Ayub penyebabnya mak na boleh de Nabi Ayub pernah Nabi Ayub ko sujud di ibu apa-apa menyembah Allah. Nyusujui menekuata curu hulik sakantang di kepalanya. Sudah semayang mama aja apa-apa. Dikawi di Nabi Ayub bali datangnya kepalanya. Ha, baralah kesabaran Nabi Ayub ko pak. Masalah ujian dan cobaan. Yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Atau makanya hulik ko nak mampai.
Ha, tinggal di kuil eh. Bakat tundih ya. Oh, bakat tundih ya. Dan dua kuil koma di hati batang tubuh Nabi Ayub. Dia saking kuatnya baca kak. Tapalan tiang tuam. Tapalan tiang ulik nan dua kuil koma. Nan ciek talan tiang kadal maye mak menjadi lintahai. Nan ciek talan tiang kedaratan ibu bapak menjadi acik eh. Atu mangkonya acik je lintah garang kal kadarah. Salam seimbo mak tuan tapi tu je tu. Huh. Oh lintah. Tak aku kakin sawah kajang lu. Salu nabi dah garam puwil ni lapi-lapi ni dah mak. Ha, tua. Asa-muasanya lintah jo-jo. Acik adalah ulik yang paling ganas yang bacakak di batang tubuh Nabi Ayub. Sepanjang zaman lintah tidak mati. Acik tidak mati tu mak. Kamaju rimbu acik tu. Banyak lo macam acik tu. Acik syamang ni mo. Dari pantai tak tawa ni. Kibar lai. Tu nak dulik lai. Ngalah mengonggak Nabi Ayub kok. Jadi bapak lampi yang habis tahun 7 tahun lamanya Nabi Ayub di hutan belantara di rumpun kayu ibu bapak. Nabi Ayub disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan malaikat di udara ibu bapak mencari keimanan dan kesabaran Nabi Ayub, mensyukuri nikmat Allah yang sabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan lah sampurna iman Nabi Ayub. Nan ameh latahan uji, nan perak latahan semua. Sehinggonyo malaikat di udara ibu bapa bermohon kepada Allah. Nan kata malaikat, ya Allah ya Rahman, Allah tu uji Nabi Ayub. Hentikanlah ujian dan cobaan ya Allah. Allah sampurno iman dan kesabaran ya Allah. Hentikanlah, sembuhkanlah penyakit Nabi Ayub. Segala macam yang hilang selama ini ya Allah kembalikan hartanya, anaknya, istrinya, segala macam yang sudah diambil ya Allah, kembalikan semuanya ya Allah, kata malaikat. Malaikat lego. Nang kata Allah, wahai para malaikat, Jibril. Iyo ke sana ayo ayo ko dikrean. Yo ya Allah nak taluk kami macam lihat lah luk. Tak menangis luk balik ke Allah lah. Kalau iyo wahai Jibril. Sekarang anda turun ke bawah. Ke tempat Nabi Ayub sedang tersandar di batang kayu. Inji ampu kakinya katih. Sudah tuampin ke bawah balik ya. Sudah itu akan keluar air bekas antan tumiknya. Turun Jibril. Nabi Ayub yang sandar orang. Nabi Ayub kan minta senang. Ini dia bagi cerita nak lain. Malaikat ni boleh je. Dia gang nyampu kaki tulang. Di Jibril orang. Injil ke dek. Pap. Bampin ke wah. Injil ke dek. Injil ni orang mak mancuri air kata. Mandilah Nabi Ayub di situ pak. Sekejap mata ibarat membalikkan telapak tangan. Setelah Nabi Ayub mandi di bekas air ibu bapa yang diantar tubuhnya, balik darahnya nan hilang. Kembali uriknya nan putih-putui. Kembali dagingnya lah cair. Bahkan seluruh daging Nabi Ayub Allah kembalikan ibu bapa. Sanang 100%. Malah lebih ganteng. Lebih gagah. Nabi Ayub ibu bapa Allah sangat gagah. Ampun kayu lah kah dia. Setelah macam ini. Alhamdulillah udah dan lain. Kau nak sabar dan lebih dan macam. Kau pada kaya sabar dan ku dulu. Alhamdulillah. Ini udah. Rama. Yo. Apa yang nak kau? Apa nak kau ni kau? Pulang lah. Puan lah. Kita akan puan lah. Tiba di kampung capek jalan cerita ibu apa? Memang apa yang selama ini yang sudah Allah ambil, Allah kembalikan seluruhnya bu. Taranaknya yang ribuan ekor ibu apa mati dulu dihidupkan kembali. Taranaknya ibu apa hidup kembali,
tamasu anaknya nan dua balai orang dalam kita baca lihat mak dihidupkan kembali oleh Allah. Alun kiamai hari le mama anak nan dua balai ku dihidupkan Allah kembali. Malahan kekayaan Nabi Ayub melimpah-limpah ruah berkali-kali lipat ibu apa-apa. Yang lebih aneh lagi yang Allah kembalikan bini nak minta cerai si suah. Minta pulang lo lihat keluar perusi pada kie. Ya. Akak tu dai sakit minta cerai. Kini udah ila kayu lah. Dah den lai ha. Dah den. Ketu pada kie bilang kau. Kata di bansai dan tu di den dah. Cado dah. Kabarnya kadang-kadang dan tu dia kadang-kadang dah. Kuang pian man mak. Dia malau eh. Dia malau eh. Tiga kayu. Wah tu. Kalau yang senak dia tu. Bakit dia nasi suak. Kulit kau. Waktu tu selama aku ibu apa nak tentu penangguang manasiknya dah. Akulah manusia ibu apa-apa. Ya nak? Ibu. Jadi orang nama dua kau. Udah yuk. Yuk pihak. Ni kami nak pulang melihatnya dah. Aku lah kok. Nabi Ayub ulang tak lepas dendam dah. Ni Nabi mah. Nabi tu nak ada sepeda dendam dah. Eh ni kalian pulang lihat. Ya dah maaf awak selama kau. Dulu dah sakit awak minta cagai. Tu kini udah lah awak pulang lihat. Ni nampak hal udah. Nampak hal nak pulang lagi lihat. Dua puluh empat jam pintu terbuka untuk kalian je. Ha, tu Nabi mak tiba dah awak jadi tiba lah kalau mak digau je mak dulu dia mansai kau minta cerai ini dah kayu kau pulang dia apa ina lah je paling tak katu dah awak cincin lah ikonnya ha, tu lah ibu bapak aku banyak yang kita ambil cerita Nabi Ayub kau. Ya pun sebenarnya Allah apabila menguji hambanya mendatangkan rahmat kepada hambanya, hambaku diuji lebih dahulu. Ya memang awak amin kok diuji. Apabila kita lolos ibu bapa dari ujian, nanti yang setelah dibalik musibah tu rahmat melimpah ruah tu. Pergi ke mana dulu awak nak dulu? Ya mak? Ya bu? Sama ya cita ni aku ni asari gini kak? Bapak perinya nama. Bayanglah anak kandung sendiri, anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya. Amu manjojo goreng ilmu di ibu apa untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Tanpa terdetik dalam hati, tanpa terbayang dalam ingatan ibu apa, malang sakit jumatu muju sepanjang hari. Di hari Jumat di masa itu ibu apa nia kurang sehat, badannya panas. Nyu minta izin ke bundanya awak pi mengalih. Ndak usah nia. Awak kurang sehat. Na baro ma. Rupanya ibu apa kematiannya namai bau. Alai. Bakat tu orang Minang ibu apa sakit basabab mati bakarano. Nyola ka mati yo tu nyu ma. Cuma itulah jalannya di Allah untuk beliau. Sia ulang ibu apa yang bisa kira-kira tuang. Selama ku anak awak pulang dengan selamat balik menjualkan goreng kini hanya namo saja bangkai pulang ibu bapa. Siapa yang bisa merasakan? Tapi bah namanya ujian dan cubaan yang Allah berikan, rahmat di balik itu sangat banyak. Nyatunya kini ibu bapa barang melimpahnya rahmat. Bu. Ku terbukti cerita Nabi Ayub. Bu. Terjadi di kampung kita sendiri. Mungkin barangkali di cucu amak. Barangkali di dusana awak, barangkali di punakan awak orang koto. Yo nak? Barang ramai kini pak bu. Semeja nia kurnia sariku ibu apa dikuburkan sampai detik kini. Dak putui manusia ibu apa peziarah ke makam nia. Oh, kalau masalah keuangan jangan dibaca lagi. Satu hari ibu apa ibu Eli itu menerima amplop. Menerima sedekah dari orang dari luar tu. Kami petang tahlilan yasinan Pak Bu. Ah, kami magia tu orang banyak lo magia.
Sehinggonya ibu ni aku nak tekan puan bitinya. Ah, itulah ulang gugur ibu bapa warga kita. Jadi bersyukur kepada Allah, walaupun petaka musibah yang Allah datangkan, rupanya rahmat banyak di baliknya, Bu. Mangkonya awak nak perlu lah awak ibu di musibah ke dah. Nyado je rahmat ini. Setiap bencana, satu petaka pasti rahmat di ujungnya. Iko Allah ko skenario nyo atur ibu bapa. Cuma kadang-kadang kita tak memahami, kadang awak kecewa juga apa ni gitu nalah. Mau pek menyerang doa awak. Eh, masa banyak aku yang kampung ada ni gini tu nalah. Aku boleh kau. Jadi kecil ni ibu apa-apa, Allah tu pergi bencana tu tanduk banci, belum tentu lagi. Oh, sakit dia pergi Allah, benci ke Allah kawal, belum tahu lah. Kadang dia sayangnya. You know what? Contoh Pak Bu Firaun. Firaun tu Abu Talib dalam kitab Jamal. Seandainya Allah berikan penyakit kepada Firaun, jangan sakit stroke, jangan sakit jantung, jangan sakit diabetes, damam kaparih juga 5 minit. Seandainya Allah kasih Firaun tu damam kaparih 5 minit saja, indak jadi Firaun mengatakan dirinya Tuhan. Bayangkan mana? 5 minit jadinya damam kaparih. Ini tentu nama damam kaparih. Masalah mana nama damam kaparih itu? Dia damam kaparih lah yang ada. Hanya dingin. Alimu minit ya, Bu. Dah jadi Firaun ku mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi. Talompek muncung Firaun mengatakan inyo Tuhan yang paling tinggi. Selain den ada Tuhan do kece. Baru dek lantarannya sanang tari bakapanjangan, razaki terbuka. Nagari bakato awak pinta bulie kada balaku. Bajalan tibu di ujung malantiang tibu di tampuak. Dado kada nan tertumbuak dah. Ai, badan bugar sehat. Sehinggonyo ibu bapa di itulah congkak tibu takabu datang. Sehinggonyo nyo kecian dirinya Tuhan. Ha, dinanya ni kecian lo penyakit itu petaka kena rahmat. Ibu. Pernah masuk dan bodan kitab hikam, Bu. Bu. Nampak yang boleh. Tak cucuk kaki wak dek duri. Wak baca alhamdulillah. Sana wak basuhnya Allah yang menyucuk. Di saniannya duri pada kikinya Allah yang menyucuk awak je duri. Wak pulang capek kepada Allah. Hapus dosa wak langsung. Kau dua melakukan dosa 1 bulan yang sudah berlalu. 2 tahun yang sudah terlewati. Hapus dia tu. Tu mangkonyo ibu kuat, bisa awak buktikan, Bu. Pamonyo telangkang kaki awak datang ruang ke batu. Takana Allah hilang sakit dan suang. Tapi kalau ketika awak lupa di Allah, lama sakitnya. Wah, telangkang kaki batu, astagfirullahalazim ya Allah. Dah sakit nah dah. Tapi kalau awak lupa di Allah, dia malu luayo. Itu pertanda ibu apa-apa. Sesuatu yang terjadi di awak capek awak pandang Allah. Allah yang menggerak gerikan. La taharaka syai'un illa biiznillah. Indakan bergerak sesuatu di dunia awak. Terkecuali Allah yang mengizinkan. Buruk elok. Bu. Buruk elok Allah yang menggerak gerikan. Kalau nak percaya mak patah iman. Iaitunya rukun iman. Berapa rukun iman? 6. Mana 6? Pertama, amantu billahi aratinyo picayo aku akan Allah. Dan kedua, wa malaikatu aratinyo picayo aku akan malaikat Allah. Dan ketiga, wa kutubi aratinyo picayo aku akan kitab Allah. Alay. Wa rusuli aratinyo picayo aku akan rasul Allah. Nana kalimo. Wa yaumil akhiri aratinyo
Picayo aku akan hari yang kemudian nanaka anam. Tertib kamalo eh Allah. Qadiri khari sari minallahi ta'ala. Aratinyo picayo aku akan kadar baik dan kadar buruk datangnya daripada Allah Ta'ala. Kuniman enggak? Kadar baik, kadar buruk datangnya daripada Allah. Ba'apun yang kadar baik itu yaitu iman dan taat kasadonyo diuntungkan Allah, dijadikan Allah, dikendaki Allah, dihukumkan Allah, diredai Allah, saratu ditunjuki di Allah. Baramulo untung buruk itu katejo maksiat kasadonyo diuntungkan Allah, dijadikan Allah, dikendaki Allah, ditadirkan Allah, dihukumkan Allah, diredai Allah, saratu disaksikan di Allah. Ayo, kalau nak baik, Allah yang mengkehendaki, Allah yang menghukumkan, Allah yang mentakdirkan, sadonyo diredai Allah, ujuannya dige petunjuk oleh Allah. Aku segala nak elok. Mamak nak rajin ke surau, rajin beribadah, rajin basidakang, peduli dengan lingkungan. Pak ibu makin orang miskin, jiwa sosial tinggi. Iko Allah yang punya kehendak. Aduh, diredai Allah ujuangnya dan ditunjuki Allah. Petunjuk Allah yang membiak awak baik. Yona, alena buruk. Segala yang buruk yang terjadi di badan awak sendiri, di orang lain pun terjadinya. Apabila buruk yang terjadi, sadonyo ditadirkan Allah, dihukumkan Allah, dikehendaki Allah, diredai Allah, ujuannya disesatkan Allah. Aku lalu dua rukun iman yang keenam, kau pak tanang di dua dia. Kalau nak kau bikin mingguan, orang pampu, orang pajina, segala macam. Allah. Ibu, ibu mak, ibu kaji, kau menuduhannya apa ya mak? Nyambi mulanya. Atu rukun iman yang keenam. Pelajarilah tu. Ibu. Akulah rahmat di balik petaka. Syukur wahai ibu apa-apa ambo dah pernah gitu. Oh kecurang ko. Ya mah capek tak kenal Allahnya. Ya kalau Allah yang makan tak kena ngawak. Itu orang lain ko dia bawa kah? Tapi lalu ada sesuatu yang terjadi lo di anak awak tu balas jawab lo. Ia tidak bisa do. Ia nak tidak seorang pun yang mengingin kehidupan seperti itu. Seandainya tahu lah kata jadi di badan awak yang tak itu mak, mungkin awak mundur mak. Di sini ya itu contohnya bu nak. Kau tahu lah nyokan di pakuannya dulang lo. Kali laka, kali kabe, kali bunuh. Mungkin kamu nyapai deh. Tanya lah lo, lo rumah lain. Ma, dan apa ini no, ma? Yang lalu kan luar melaki misualnya aja nyawa tu. Dan kena biar bang jenya. Cuman nyo tak tahu. Ikolah ibu apa-apa rahsia Allah yang tak pernah diketahui manusia. Ibu, ditenangkan hati, lapangkan jiwa. Segala macam yang terjadi, capek kita pulang kepada Allah. Kalau Allah nanta pandang, tidak akan muncul penyesalan. Tidak akan muncul kecewa. Dado mupik menyerando. Awak anyu memandang Allah semata-mata. La maujud illallah. Tidak ada terkecuali Allah. Apapun bentuknya, kita adalah mengingat Allah. Ibu. Ya, ha. Tanya tadi kan Nabi Daud tadi. Tak pernah mengadu. Tak pernah. Nabi Ayub, Nabi Daud lah. Ayub ya. Ya. Jadi kalau kita sebagai umatnya, kalau sakit awak atau baik kekurangan,
Sebenarnya doa kan ada di dalam doa minta lain kau ini kan? Apa boleh minta tu enggak? Boleh. Maka itu tapi awak sih ni pak. Nanti dia tu misalnya kurang sembuh tu supaya ibadah awak kurang seperono meminta perolah. Boleh. Boleh. Sakit awak boleh awak minta sembuh kepada Allah. Cuma Nabi Ayub malunya minta. Ha tu dia. Ayo kalau ambo nada mengalir paji. Ayo ambo na sakimo kadang-kadang tak senang ya ke Allah. Ha bo be apa lu lawak. Cuma Nabi Ayub malunya minta senang ke Allah. Tu dia. Tentu kelas kita lah beda. Kelas ya. Tergantung kelas kualitas iman awak. Awak kurang awam baru mungkin awak orang dan awak jauh di bawah sehingga awak minta dia senang padahal kesenangan Allah aja tunjuk. Ini lah sudah ke sekeniri oleh Datuk Allah mah tanggal sekian bulan sekian uang kaji ruang kayu je. Kayu mana tu tanggal sekian bulan sekian uang kaji tu apa iya tanya ke warnya Allah sudah sadu diatur Allah bu nyawa kau mah 2000 tahun sebelum terluncur ke dunia kun kata Allah paya kun terjadi sekali segala macam yang akan terjadi mana menunggu soalnya itu namanya skenario yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya bu jadi hari lah sangat dua balik di cerita mak banyak kalau masalah Nabi sambuah bu sambuah Nabi-Nabi ku tak ada na ringan-ringan ujiannya roh tak ada berat sadonya tak ada Nabi ku na ringan-ringan balik sadonya ada na dipanggang kaya aduh nanti Nabi aduh ibu apa nang gugur di tiang gantungan aduh nama masuk pinjaru kerempor ikan aduh nama masuk pinjaru mana Nabi Nabi Yusuf alaihissalam dah aduh Nabi ku nak manjo tu tiba Allah tu sayang awak diujinya ibarat naik kelas awak kan naik kelas tu ada ujian tu kalau nak ada ujian bawa kan naik kelas ada ujian lah kita naik kelas awak dari ke satu awak naik kelas dua. Dan kedua awak naik kelas tiga. Semakin ke ujung umur awak, tak semakin ringan ujian Allah, tanda Allah sayang ke awak. Aku kita merasa-rasakan diri awak, kita bertuhan ke Allah, tentu kita siap untuk diuji. Ya bu? Tengalai Allah ke hambanya. Sedangkan guru ke murid saja, mak, lain balik ujian. Ya nak? Kusumunuddin jentuh tu. Pada balik ujiannya tu. Dah yace disuruh ni kusumudin angku kusumudin kau disuruh dia biasa belau tua macam duyan. Kau kira mama, orang mama, kono, yo ya, makanan ala mak di Minang. Yace mak, ni kalau di Minang di Padang biar duyan ala maknya. Ni yo kono tegak biar, pilih dia ke Padang. Dari Aceh mak punya pidunya ke Padang. Bayanglah tu. Sebenarnya muji penuh dia ni. Jua mak jelah pian lambat angku si Bunudin ibu bapak dari bandar Aceh menuju kota Padang ba. Belayar di tengah laut ibu bapak lapian lambat salai. Bayanglah tu. Malu dulu orang dekat tu mari. Jo kepala tak balik jo. Kau jelah pian lambat ibu bapak tibo di Aceh kemari. Nanti boleh ikut malah panjang lo guru acu duyan malah duyan duyan nak lah buah lo malakka awal lo kawal dia kacik leh sebelum dapat duyan cuba ke kecewa guru ke kira leh pak aki asyian cahaya asyian cahaya sepik duyan api dia cik pak masa nanti cik lo ni alah digungguang kepada acik mak tiba dia acik duyan kau nak makan ni biar leh. Ibu ujian apa beri sebenarnya saya senang nama kemarin hilang hanya amuh murid disuruh aja lah senang apa nikik sebenarnya aku lah sayang guru ke murid mama diujinya murid kau banyak ujian guru ke murid mak amak dia dah pernah mengaji di pesantren kalau mengaji di pesantren ibu apa-apa ujian guru kau banyak buah uji je kato do jawa tu uang marah kau sana ini mah puas sana tu dia menongkol hati awak aku lah ujian sedangkan guru ke murid lain uji supaya murid kau naik kelas Allah pun tak tuju kepada para hambanya cuman yang perlu kita ketahui
awak sadar bahwasanya awak sedang diuji Allah. Kalau lah sadar insyaallah. Namanya dia awak sadar. Aku nak bawa ilmunya mak. Tapi kalau sadar awak diuji Allah, awak siap apapun ujian yang akan Allah berikan. Namun Allah tu tahu, inyo tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kalau sekiranya hamba tidak mampu untuk memikul. Allah tahu tu. Nak kata lo dah awak memikul bantu lo nak kerjinya dia Allah tahu. Cuma dawa talo makanya Allah berikan. Contohnya mari Ibu Eli. Allah tahu Ibu Eli sanggup. Kau nak tahu Allah malah talo eh. Mati anaknya itu tak lapu Allah. Nah, mungkin dah. Mati anaknya itu mengayuk. Dia boleh boleh. Ah, tak mungkin dah. Tak mungkin Allah mengikuti jenis dekat itu dah. Berarti Allah tahu kualitas Ibu Eli. Mampunya memikul baban. Ini ujian mereka. Allah lebih tahu sebenarnya. Cuma awak bahannya berulang kali membaca. Angek tak ada apa dua kali. Ya. Jadi Allah lah sudah tu satu anak. Kalau susu anak. Kadang ini ulang lalu macam. Awal nak lalu. Kaju tu nalah. Lalu jawabannya. Nggak tak kajun. Kalau Allah kau tak bisa awak mengukur lupa bu. Hanya kita hanya berdoa kepada Allahnya. Ya bu. Uinyo lu nusu iku inyo awal lu luang lo gai. Kalau kau dulu luang mak, kau jatuh nalar, kau dulu lungi. Berang Allah lah mak. Kau mengalus ini Allah, lu berang Allah lu. Ramai kau naik dia kadang untuk ang menangi lu ang kejahat tu sebenarnya tu. Dari kecara siunya. Ngaman cebe ke mencebe tu ramai ujung tu kau naik dia tu aje. Atu sebenarnya buat Pak Mangkonyo awal cerita tadi hadis kudus sempat sampaikan. Malam yaskur ala ni'ami walam yasbir al bala'i fakhrut min tahtis sama falyatlub rabban siwaya. Apa suawanya? Siapa orang yang tak mensyukuri nikmatku, indak sabar atas ujianku, keluar saja di bawah langit cari Tuhan selain nama. Aduh inyo kami geramai bako meluduang awak ibu pak hijau cuma tu mak jelek mau bengi. Hijau cuma tu jelek wak. Ni kena bengi mama ko. Ni Allah. Kepulang dia ni sagan je. Aku ko mata je lagi. Yalah ibu apa-apa. Latar asur yang bawa perasaan ibu apa-apa. Pada malam kini mengaji. Lamun apa aja aku mengaji yang malih dengan. Alen kalau ke imam nanti buat emale tibo emak pelah nak tolong song. Imam kau nak do nak lamu nak sebentang, nak lamu tak woi. Ulang sajamnya 2 jam. Hai balai. Jadi balai itu lo pandemonya mama. Isu balai kok giliran bunuh tibo mak tu nak balai dah akal yang pelamu nak imam tu mah. Jadi ibu apa-apa pengajian yang aku sampaikan pada malam kini sejak di awal. Nyampang ku adu katu nan talonsong muncul nan tadorong. Dek baru katu talonsong. Dek takui katu tasurui. Tasingguang mama aja papa dek muncul ambo nama dek tu. Jo katu-katu ambo mohon maaf. Tapi hati namanya kajian dan pengajian. Milik Allah dan Rasul. Ambo takkan pernah minta maaf dah. Sekiranya menaruh bakian ibu apa. Katu-katu ni nak melatar bertampiknya. Dari lubuk hati na penang dalam ambo mohon maaf bagi kita bersama. Bali ibu ja papa lagi maaf ba tua. Lai alhamdulillah rabbil alamin senang labana dalam hati sajuk dalam kiro-kiro. Tadi matinya apa di kanayan tu? Matilah balah mah. Tolong. Yo. Ni sinso balah mana mati. Yo. Kapi yang luo badane. Yo. Ada. Di. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.